Hello, assalamualaikum guys, kembali lagi dengan Asal Legend Official Channel. Hari ini aku akan bermain game International Cup 2022 PES 2021 Semi Final France. Ni dia ada apa tu? Dia macam ada apa tu? Dia macam ada rosak sikit. Cuba kau tengok. Dia cakap FIFA World Cup, bukan dia International Cup. Dia macam salah. Tapi tak apa, biar je, aku tak kisah, aku sebut je macam mana. Tapi cuba kita tengok team dia. Team dia aku tengok tak adalah power sangat. Dan team kita lebih power. Dan kita akan tengok siapakah yang akan menang. Sebab kalau yang apa tu, FIFA World Cup 2020, FIFA World Cup 2018, France yang menang 4-2 lawan Croatia. Kita akan tengok siapa yang akan menang kali ni. Sabar. Okey, lama ya. Aku betul-betul tak sabar. Let's go. Kita akan berlawan dengan Croatia, guys. Ya. Yeah. Aku ni adjust dia punya kamera pula, mikrofon. So we're down to the final four in this great saga to discover who is the best in the world. Skip dia, malas. The penultimate step for the winner. Mari kita bermain di sini. Lovren, passing, Kaletar, Brozovic. Cuba mendapatkan bola tapi gagal. Vidigza, Cleo, Orsi, cuba dapat. Orsi, Vesaljo, cuba bagi saja. Dan ini dia. Alamak. So we have come this far. Penetroi di sana. Dapatkan bola. Cuba dapat. Dapat. Passing. These players will face contests so intense passing that your muscles burn. Gagal. The semi-final needs enormous effort and concentration. Cuba ke atas, tapi gagal. Oh, nampaknya long boy yang agak berbahaya di situ. Tapi nasib baiklah, dia punya long boy itu macam sampah. Dapat kepada Pavard. Pavard passing. Komen. Pikir. Bape. Griezmann. He's the kind of player who can really control. Shoot again. Nampaknya Mbappe tidak dapat menyumbatkan gol ini. Sangat memalukan. Mbappe. Nampaknya Umtiti tanduk tapi gagal. Orsic cuba. Alamak, Orsic dapatkan bola. Cuba tahan bola. Nampaknya ini dia. Nampaknya Croatia dapat menyumbatkan gol pertama. Kita lihat kembali terupah yang sangatlah bagus dibuatkan daripada permainan Croatia. Kita boleh lihat di sini. Nampaknya dapat balik kepada France. Cuba terupai balik. Alamak. Dapat gol Croatia. Alamak, dapat balik. Yes. Cuba dapat alah. Kena ke kena badan daripada Croatia. Cuba menyerang. Nampaknya terupasnya agak baik situ. Terupas lagi. Ni dia. Cuba shooting. Gagal. Same again, same outcome. This is proving to be a very good spell. The intensity is great. Nampak kecewa di situ. Cuba shoot tapi terkena kaki pihak lawan. Dan tentunya corner kick. Oh, nampaknya kita tanduk saja. Nampaknya gagal. Maksudnya agak malang diterima oleh Griezmann. Tandukan yang terlalu tinggi. Oh, nampaknya bagi bola rendah. Bola rendah dan dapat tangkap oleh Mbappe. Griezmann. Mbappe. Gol! Mbappe! Kita lihat di sini permainan yang agak bergurau di sana. Mbappe bagi kepada Griezmann. Griezmann tiki-taka bagi saja kepada Mbappe. Dan Mbappe sumbat saja gol!
Nampaknya gol pertama daripada Mbappe. Maksud saya gol pertama Mbappe di gol pertama France di pertandingan ini. Mbappe mungkin dia sangat gembira. Lawan yang bermula balik. Kaletakar, Kovacic, Orsi. Nampaknya Orsi ini berbahaya. Orsi cuba tangkap. Gagal. Oh, nampaknya dapat balik. Passing. Griezmann membawa bola. Griezmann. Alamak, cuba passing. Yes, passing lagi. Alamak, gagal. Belum dapatkan bola dan passing. Dapat bola kepada Kroasia. Alamak, ini dia. Cuba dapat. Alamak, tidak dapat. Yes, dapat balik. Alamak, jangan bermain-main. Passing. Fikir. Passing lagi. Passing. Dan passing. Dan passing. Bape. And it's Griezmann. Goal! Griezmann menshootkan jarak jauh. Ternyata dapat juga gol. Kita lihat di sini. Nampaknya gol jarak jauh yang dipermainkan. Tengok ini. Jarak jauh yang sangatlah jauh. Nampaknya bermula balik di sini. Ini dia 2-1. Bermain bola di hadapan dan cuba dapat tapi gagal. Cuba mendapatkan bola. Dapat. Come on. The body dia. Alamak, gagal. Alamak, yes. Kita bagi saja Pavard. Nampaknya bagi balik Coman. Coman. Mbappe. Cuba saja. Cuba mendapat ala, gagal. Perisic. Bagi balik. Alamak, dapat balik Perisic. Bersih. Dan bagi saya tanduk. Nasib baik tandukan dia tu ke laut. Kita bagi bola bawah. Kita passing saja. Pavard. Passing lagi. Dan passing lagi. Alamak, bola out. Kita passing lagi. Alamak, gagal. Passing lagi. Mbappe. Alamak. That's just very well played. Cuba dapat. Yes. Alamak, dapat balik. Alamak. Okey. Yes. Nampaknya permainan yang agak bermain-main di situ kepada Pogba. Pogba fikir. Kepada Mbappe. Nampaknya ini dia. Griezmann! Nampaknya Griezmann gagal untuk kali ini. Tapi sedikit saja lagi. Kita nampak sudah masuk tapi tidak masuk. Nampaknya Umtiti cuba tanduk. Tandukan yang agak bagus tapi ke laut juga. Alamak, nampaknya ini dia. Bermain-main situ, bermain-main. Nampaknya kita. Cuba saja ini dia. Coman! Alamak! Coman! Terlalu ke tepi. Bolanya terlalu ke tepi. Alamak, dia berpasi. Passing bawah. Passing lagi. Menangkap bola dan dapat. Passing balik. Ini dia Mbappe. Mbappe cuba menangkap bola. Gagal. Amacah. Gagal. Bagi balik. Dapatkan bola balik. Cuba bagi. Perisic. Nampaknya Petro. Cuba. Nampaknya finish yang sangat bagus dimainkan oleh. Nampaknya Petro Kovic. Ini dia. Dia sudah menyumbangkan 2 gol di sini. Sangatlah ganas striker daripada Kroasia ini. Nampaknya bermula balik. Dua. Nampaknya terupas. Yeah, for me both sides are strong and well matched and I think you need to be a good player to be out there right now. Cuba! Ini dia gol!
Zina menyumbangkan gol. Nampaknya left wing ini bersemangat nampaknya di sini. Kita tengok terupa yang agak bagus dan crossing. Berkeeper tidak dapat membuat apa-apa kerana mandukan Chris Mayer yang sangatlah berbahaya. Kita kembali balik 3-2. Sangatlah sengit perlawanan semifinal ini untuk merebutkan tiket pergi ke final. Brozovic tu dapat, yes, passing balik, alamak gagal. Cuba ready Kovic, cuba common bagi balik Mbappe, passing balik, nampaknya passing balik dan passing lagi dan passing. This man alamak gagal. I don't think it was the wisest option, Peter, once he got into that. Dapat position. Balik Croatia. Oh, nampaknya terupa saja. Ini dia. Passing balik. Mbappe. Mbappe! Alamak, kena palang pula. Passing. Dan passing. Pogba. Passing lagi. Dan passing lagi. Passing lagi. Koeman. Ini dia. Alamak, Koeman. Passing balik dan passing balik. Alamak gagal. Nampaknya di clear saja. Ini dia half time. It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided standingnya yang sangatlah sengit. Can have more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next one will be pretty crucial. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Oh, nampaknya ini je. Alamak, bermain kasar pula dia orang. Oh, nampaknya ini dia. Cuba. Yes. Alamak, terjatuhlah pula. Cuba. Dapat. Alah, tidak dapat. Cuba. Dapatkan balik. Dapat. Alah, tak dapat. Dapat. Tak dapat. Presik. Ah, dapat. Alamak, tak dapat. Ah, dapat. Ah. Dapat ke tak dapat ni? Mbappe tries running with the ball with his feet. Weh, apa ni? Nampaknya dia orang selalu saja bermain kasar. Kita bermain kasar, dia pun bermain kasar. Bermain kasar untuk mendapatkan tiket ke final. Cuba dan cuba passing balik. Going through. Nampaknya bawa bola dan cuba tackle tapi gagal. Cuba balik tapi gagal. Nampaknya terupa yang agak bagus di situ. Terupas. Tetapi alamak, tidak out. Tidak out, tidak out. Cuba tackle. Alamak, out. Corner kick yang agak berbahaya. Oh, nampaknya dia bagi saja ke sana dan tanduk. Nampaknya Fikir cuba dapat. Cuba! Ya! Sikit saja lagi. Nasib baik Hugo Lloris dapat menangkap bola itu. Ini dia corner kick lagi sekali. Nampaknya bola tinggi saja. Tanduk bola. Oh my god. Kita cuba passing kepada Varin. Varin passing saya Pavard. Passing common. Passing balik. Passing. Alamak, cuba. Nampaknya bagi saja common. Common. Tanduk. Alamak, gagal. Aku bagi balik. Alamak, Mbappe gagal. Ah, di clear saja. Passing balik. Passing. Dan passing. Shooting! Alamak. Sikit sahaja lagi permainan yang sangat dah sengit. Kita cuba crossing. Dan tanduk! Nampaknya tandukan yang sangatlah hampir.
Ditengok sini. Oh, nampaknya Goki. Kita cuba tanda bola. Gagal. Cuba mendapatkan bola tapi gagal. Ini dia peluang. Adakah ini dapat gol? Baik, tidak gol. Kita cuba tanduk. Oh, nampaknya dapat. Alamak, tidak dapat. Nampaknya. Ah, nampaknya keluar syafal. Kita boleh tengok balik sini. Apakah yang terjadi? Ah, kaki Mbappe ditolak sampai laju tu. Termelanting ke hadapan. Eh! Varane battles to win it. I am speechless. Aku tak tahu weh nak cakap macam mana. What the heck is this? Brozovic. Ah, nampaknya dapat balik. Alamak. Alamak, sangatlah berbahaya sana. Nampaknya cuba passing balik. Cantik. Cuba. Nampaknya ini. Alamak. Alamak, tidak. Alamaknya. Dia bermain kasar, guys. Kita boleh tengok tadi. Dia tolak badan Mbappe. Sampailah dia tidak sempat untuk shoot. Nampaknya referee buta. Cuba passing balik. Almak. Throw in untuk tim Croatia. Croatia passing saja ke Madrid. Kepada Lovren. Bagi saya. Kita tanduk. Pogba. Passing Pogba. Passing lagi. Ini dia. Ini dia. Griezmann. Passing Griezmann. Dapat Griezmann. Alamak. Cuba menangkap bola tapi gagal. Cuba. Dapat. Alamak, tidak dapat. Cuba dan cuba. Yes. Surely a foul. Free kick. Foul nampaknya. Terlalu kasar untuk tackle line itu. Kita boleh lihat. Ini dia free kick. Mananya sangatlah sengit. Kita cuba tanduk bola. Gagal. Cuba. Alamak, gagal. Ah, dapat balik. Passing sahaja common. Passing balik. Dan alamak. Cuba. Alamak, ini dia. Mbappe. I am speechless. Tak boleh nak cakap apa-apa. Aku tak tahu nak cakap apa-apa. Ramai sungguh ke hadapan. Semua player ke hadapan. Dan ini dia. Cuba tanduk. Cuba tanduk. Alamak. Gagal. Berbahaya. Berbahaya sangat. Berbahaya. Cuba. Cuba dapatkan bola. Cuba. Nampaknya ini dia Madrid. Madrid cuba. Nampaknya Madrid. Yes. Cuba dapatkan bola. Kita. Tah. Kita dapatkan balik. Nampaknya long ball. Dapatkan. Passing balik. Dia Mbappe. Alamak, tak dapat pula Mbappe. Dia menangkap bola. Cuba dapatkan. Cuba. Yes, ini dia Mbappe. Mbappe cuba menangkap bola. Mbappe. Nampaknya bermain kasar di sana. Referee tiap kali kalau Mbappe dicederakan, referee tidak kisah. Siapa ke free kick ini? Diorang pula free kick padahal Mbappe tadi. Nampaknya referee ini sudah tidak betul. Cuba nampaknya tidak dapat tanduk. Nampaknya 10 minit saja masa. Cuba bagi saja. Dapat balik Pavard. Passing again. France are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Passing. Mbappe. Then passing. Cuba Pavard. Pavard. Alamak. Okay. Pekir. Polising. Alamak, long ball. Tanduk. Gagal sana. Nampak. Cuba dapat. Cuba. Yes. Cuba kita passing saja. Kita passing lagi. Banyak Mbappe. Ini dia Mbappe. Mbappe. Sikit saja lagi untuk memijak goalkeeper daripada Croatia. Alamak, ini berbahaya. Kita cuba tanduk.
Gagalannya bahaya di sana, kita boleh lihat. Kita kena bahaya. Cuba crossing. Cuba. Alamak, ini je. Dapat. Tepat Mbappe. Mbappe. Mbappe really shows some outlandish skills. Dive table dengan Mbappe. Saya sangat kecewa. Kita boleh lihat Messi nak terakhir. Mbappe boleh pula buat hal. Aku geram betul lah. Alamak, ini dia. Cuba. Ini dia Griezmann. Cuba Griezmann. It's off target and by quite a way. Nampaknya dapat balik. Kitty cuba tanduk. Dapat balik bro. Berkozovic cuba dapatkan bola, please. Dapat, please. Cuba buang. Ini dia. Nampaknya France dapat masuk ke Riyadh. Nampaknya dapat masuk ke final. Nampaknya kita boleh tengok Kroos yang sangat kecewa di situ. Kita boleh nampak France sangatlah gembira. Nampaknya semi-final ini tidak boleh melihat kita akan berlawan dengan siapa. Nampaknya kita akan lawan dengan Spain. Dan third place playoff akan lawan dengan Croatia dan juga Brazil. Kita akan lawan dengan Spain lain kali. Okay guys, mungkin dari sini saya untuk video pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe my channel YouTube dan share video ni pada seorang. Dan ada loceng di sebelah subscribe tu, tekan loceng tu. Okay. Mungkin dari sini saja. Bye.